Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Teteh Dini. Kali ini, Teteh akan membuat chicken karage. Bahan-bahannya adalah ayam paha atas tanpa tulang 500 gram, garam dan gula kira-kira 1 sendok makan. Kemudian, bawang putih itu diparut. Kemudian, jahe diparut, kemudian minyak wijen dan kecap asin Jepang atau soyu. Inilah cara membuatnya. Pertama-tama, ayamnya kita potong. Jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Ayamnya sudah dicuci dan sudah dipotong. Kita masukkan ke dalam bowl. Kemudian bawang putih yang sudah diparut, ini bawang putihnya kira-kira 2 bawang putih, kita masukkan ke dalam sini. Dan kemudian jahe yang sudah dihaluskan juga kira-kira 1 ruas jari telunjuk. Kemudian kita masukkan garam dan gulanya. Kemudian juga kita masukkan kecap asin Jepang kira-kira 1 sendok makan. Dan minyak wijen 2 sendok makan. Setelah itu kita aduk rata. Saya menggunakan sarung tangan jadi tidak kotor tangannya. Kita aduk-aduk rata ayamnya dengan bumbu-bumbu tadi. Sesudah tercampur rata, kira-kira ayam ini kita diamkan antara 10-15 menit atau 30 menit. Setelah 30 menit, ayam yang sudah didiamkan dan bumbunya pasti sudah meresap, saatnya kita goreng. Sebelum digoreng, kita campurkan dulu dengan tepung terigu dan tepung sagu biar agak kriuk-kriuk, agak garing gitu. Kita panaskan apinya. Kita masukkan ayamnya, campurkan ke tepung yang tadi. Dan kita goreng dengan minyak yang agak banyak. Jangan lupa dibalikkan. Kita tunggu sampai agak kuning kecoklatan dan ayamnya matang. Sudah agak kecoklatan.
dan kira-kira udah siap diangkat. Tiriskan. Lanjutkan menggoreng ayam sampai ayamnya selesai. Selesai, siap dihidangkan. Selamat mencoba. Dan terima kasih sudah menonton blog Teteh Di. Terima kasih.